Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepena 1 Syawal 1441 Hijrah ini, saya, isteri dan keluarga dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Angkatan Tentera Malaysia, tidak kira di mana jua anda berada. Aidilfitri tahun ini kita sambut dengan norma-norma kehidupan baru. Justru patuhilah SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah ditetapkan. Yang paling baik, duduklah di rumah dan hanya keluar bila keadaan memerlukan. Amalkan penjagaan diri seperti yang telah disarankan. Kepada perwira bintara dan prajurit Angkatan Tentera Malaysia, laksanakan tugas dengan penuh ikhlas serta jadikan ia satu ibadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya, pengorbanan anda amat mulia dan sangat dihargai oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya berdoa agar anda semua diberi kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Saya mewakili isteri-isteri, iaitu ahli-ahli bakat Angkatan Tentera Malaysia. Juga kami adalah isteri-isteri frontliners yang sekarang dikenali oleh rakyat semua. Saya berharap isteri-isteri, puan-puan semua dapat menguruskan rumah tangga dan beri sokongan moral, terutama khususnya pada suami-suami yang menjalankan kewajipan sebagai frontliners. Ambillah kesempatan masa dalam keadaan normal baru dengan pelbagai aktiviti dalaman di rumah bersama-sama ahli keluarga yang lain. Semoga Hari Raya kali ini menjadi suatu kenangan yang manis dan disambut dengan penuh keriangan walau dalam pelbagai kekangan yang ada. Sama-samalah kita berdoa agar keluarga kita sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Akhir kata, kami serta keluarga berdoa kehadrat Ilahi semoga Syawal ini menjadikan kita lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan. Semoga kita semua juga diberi kekuatan, perlindungan dan beroleh rahmat dari Allah SWT. InsyaAllah. Kita jaga kita, stay safe, stay at home, kita mesti menang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.